Dalam hitungan ketiga, teman-teman subscribe channel ini. Semua gratis. Jadi klik tombol merah bertulisan subscribe di bawah video pojok kanan kalian. Oke? Okay? Salam sayang. 3, 2, 1. Dorang bilang kata lagu masuk-masuk marmasoso kita rasa paling jauh. Kembali lagi di channel Fardi Cahaya. Dan jangan lupa subscribe karena dengan subscribe kalian akan membantu memotivasi saya untuk membuat video-video yang cukup banyak begitu. Karena dalam subscribe teman-teman juga membantu saya untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan performa saya. Kali ini saya jogging tidak sendiri, jogging dengan salah satu penggemar YouTube juga, dia namanya DJ Lolo dan itu adalah kakak saya sendiri. Ya, saya mau panggil dia dulu. Ini saya tunggu dari tadi, dia di luar, dia tidak pernah masuk, datang ini. Aduh, gimana ini? Kakak? Yuhu! Guys, kali ini kakak saya tinggalkan saya ini. Kurang ajar dia. Aduh, maklumlah. Dia juga mungkin mencari tempat untuk opening dan dia juga mempunyai akun YouTube sih. Jadi kayaknya sudah pergi. Ini saya juga sudah di jalan ujung kampung saya dan ini akan kita pergi ke tempat tujuan. Stay tune terus. Jalan. Gua udah di sini. Nah, gua jilat-jilat dia ini. Hey guys, baru kembali lagi. Aku baru sampai di lapangan Festival Tilik Jailolo dan ya belum ramai juga sih. Teman-teman nanti bisa lihat dan ada juga yang udah main bola dan lain sebagainya. Ternyata kakak saya dia lari sama biasa telatan. Acara dia kan kayaknya dia tinggalkan aku sini. Hayo sekali. Jadi lihat aktivitas saya dan pergi kemana-mana, tetap di channel ini dan nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe untuk mendukung saya mencapai 1000 subscriber pertama dalam akun YouTube pribadi pertama. Oke, di Maluku Utara tingkat provinsi, kalau tingkat kabupaten YouTuber pertama. Oke. Nah guys, ini adalah air laut dan teman-teman perlu tahu bahwa di dalam air itu nggak ada semut, nggak ada rusa, tapi di dalam yang paling unik di dalam laut itu ada apa coba? Ikan. What? Luar biasa kan? Dan juga dalam laut rasa airnya itu asin, cukup luar biasa bukan? Lihat pantatnya luar biasa.
ini Traga Senam. Jumba kah? Apakah? Oh guys, kali ini kita udah sampai di arena titik kumpul orang-orang lari pagi. Dan uniknya di sini, gak ada orang yang lari siang. Semua lari pagi, luar biasa kan? Iya, guys, di sini adalah tempat apa ini? No God! Ini tanpa apa? Ini Genpi, gerakan apa? Genpi itu apa? Genpi itu apa? Masjid Raya, Masjid Raya Jailolo. Dari teman-teman, jika ke Jailolo. Dan kalau memang ada teman-teman yang nonton dari Kecamatan Jailolo, diharapkan komen di bawah. Kalau tanggal 10 hari Minggu itu teman-teman juga ada di sini, karena saya melakukan vlog di sini, oke? Guys, kali ini kita ada di seperti apa ini namanya ini? Kakak ini nama apa? Apa? Oh, warung-warung makan. Ini setiap malam itu ada. Ini Genpi udah buat di sini di Kecamatan Jailolo, cukup luar biasa teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau kemari sini itu pasti luar biasa. Ah, Genpi. Oke, baik, ini saya tunjuk. Nah, itu. Tulisan tebal. Sorry. Guys. Tadi di waktu saya jogging, dia ini yang saya foto tadi itu. Dia ini. Oke? Jadi Pandopo 25. Sayangnya kalau teman-teman baca akan kembali kan di video ini. Bukan nggak pakai gaya cerminan sih, tapi kamera biasa aja begitu. Biasa. Vlogger awal-awal. Begitu. Tanya. Jadi teman-teman sekalian, di Kabupaten Halmahera Barat ini mungkin vlog a few moments later. Selesai itu langsung kita ke part 2 ke kantor Bupati Halmahera Barat begitu. Dan selanjutnya juga mungkin Bapak Bupati Halmahera Barat kita akan ketemu juga, karena saya ke Jailolo untuk bertemu dengan beliau dan mewawancarai beliau. Dan teman-teman kalau nonton video saya sebelumnya itu teman-teman bisa tahu kalau saya ke Halmahera Barat itu bertemu dan mewawancarai tentang planningnya, bukan bertemu sebagai apa, oke? Guys, kali ini saya udah ada di belakang Pandopo, dan di sini setiap malam Minggu ramai sekali, apalagi tadi malam itu ramai sekali. Dan ini saya juga berada di sini karena saya juga lari pagi. Banyak orang-orang yang lari pagi, anak-anak muda yang baru naik-naik badan itu cukup banyak begitu. Jadi teman-teman, sebelum itu saya ingatkan lagi kepada teman-teman sekalian agar subscribe channel ini, agar channel ini lebih berkembang, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, dan menjadi channel subscriber yang ke-1000 di Kabupaten Halmahera Barat, tingkatnya kabupaten, terus tingkat provinsi saya kira vlogger pertama lah. Saya mengharapkan dari bantuan teman-teman untuk mencapai akan hal itu, dan saya mendoakan kepada teman-teman sekalian agar lebih baik lagi, oke? Kabar teman-teman sehat dan lain sebagainya. Kita sama-sama mendoakan agar semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Kali ini kami akan mau pulang untuk mandi dan beraktivitas kembali di rumah kami, oke? Jadi saya harap kepada teman-teman sekalian agar tetap like, comment, and share kepada channel ini agar lebih luar biasa di channel ini. Channel ini adalah channel untuk menyampaikan tentang berbagai hal, dan kalau memang ada saran, ada apapun itu, mau request saya mau berbuat apa, ya teman-teman komen untuk request akan hal itu, oke? See you, bye-bye!